Sudah terima kasih masih di Warta Roya Malam. Seorang pria ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Dari tangan tersangka, polisi menemukan satu klip narkoba jenis sabu yang sempat dibuang ke semak belukar saat penangkapan. Inilah video amatir mengenai upaya Polsek Batu Ampar dan Polres Kuburaya mencari barang bukti yang dibuang oleh pelaku narkoba berinisial DL yang melarikan diri saat hendak ditangkap di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Rabu malam 14 Desember 2022. Dalam video ini terlihat polisi memasuki semak-semak untuk mencari barang bukti. Pencarian membuahkan hasil dengan ditemukannya tas dan satu klip plastik berisi sabu. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap dan menggeledah rumah tersangka karena merupakan penjual narkoba di wilayah Kuburaya. Dalam ungkap kasus narkoba yang dilakukan oleh Polsek Batu Ampar, untuk saat ini sudah dilimpahkan penanganannya ke Sat Narkoba Polres Kuburaya. Dan proses penyelidikan terkait pengembangan itu masih dilakukan antara Polsek Batu Ampar dan Polres Sat Narkoba Polres Kuburaya untuk mencari motif dan tujuan dari si tersangka tersebut menjual narkoba di wilayah Batu Ampar. Saat ini tersangka dan barang bukti masih diperiksa untuk mengetahui asal narkotika. Dari Kabupaten Kuburaya, Dika Pebriawan, Ruai TV mewartakan.